Oh mantap nih, oh bisa nih, potong tuh. Oh, digigit siripnya. Oh, dapet lagi. Iya loh, digigit lagi tuh siripnya. Dibully sama Megalodon, sumpah. Monster sih kata gue. Oke, nama gue Fatexi dan hari ini gue bakal ngeluarin beberapa mod lagi. Sebenarnya adalah mod Megalodon. Tapi yang bikin menarik ini adalah ukuran dari Megalodon tersebut. Karena ini bakal besar banget, kayak di film-film lah pokoknya. Kalau yang sebelumnya kita keluarin kan yang di official secara ilmiah itu pas lah besarnya. Nggak jauh beda sama yang aslinya kayak gimana di dunia nyata ya. Tapi kalau ini bakal dapat dibilang mungkin Super Megalodon kali ya. Langsung aja kita keluarin, ini dia Super Meg. Seperti apa dia? Ayo, mana? Perlihatkan, hunting dulu. Sip, kasih lihat deh tuh. Mantep, gede juga sih. Wow, wow, puset deh. Ini apaan, pulau? Alright, ini dia Megalodon-nya. Oke, ini gede sih, ini lebar. Lebarnya lebar banget sih, dibanding yang biasanya. Kalau dibanding sama mobil, ini mobil ada nih. Oh, bisa kita ini sih, bisa kita ambil mobilnya. Itu mobil bisa masuk ke mulut dia. Dan mukanya jauh lebih pesek gak sih? Atau cuma gue doang nih? Dari keseluruhan tubuhnya jauh lebih besar, lebih lebar ini. Coba gue pengen lihat makan hiu yang kecil ini. Dan gue pengen coba inkubasi Mosasaurus mungkin ya. Bakal bisa gak berantem sama dia? Oh jangan, Mosasaurus udah bosan. Nih ada Dunkleosteus. Saya belum pernah kan ya ngeluarin Dunkleosteus sama Megalodon bersamaan. Langsung aja ya. Dunknya kita keluarkan. Cuma kayaknya bakal jauh lebih besar Megalodon nih dibanding ini. Halo Dunkleosteus. Memasuki daerah Megalodon ini. Coba gue pengen sebelahan kayak gimana. Yap, itu besar banget Megalodonnya. Oke. Dunkleosteusnya cuma segini loh. Datang tuh, kata perbedaannya. Dia itu kayak ikan biasa nih. Gak ikan biasa juga sih, cuma kayak ya kecil lah. Wah, wow, oke. Bakal bantem gak ya mereka nih ntar? Coba kita lihat dari view yang ini, ha, akuariumnya. Wih, di besar. Kan dia mau ngarak sini ya. Kan ngeri juga gue. Oh, dia mau ambil hiunya nih kayaknya. Tuh, hiunya di situ tuh. Oke, seakan diambil tuh Megalodon. Iya loh, oh my god. Oh, diapain tuh bahkan? Pakai ekornya dia di tail whip aja tuh. Tapi iya sih, jauh lebih besar. Ini sebenarnya satu hiu putih bisa diambil sama dia. Bisa ditelan langsung aja, nggak perlu digigit-gigit. Jadi iya, ini Super Megalodon ya, dapat dibilang ya. Dan apakah bakal berantem dengan Dunkleosteus? Enggak sih, sepertinya. Ada menghindar nih dia. Takut kah? Lu takut ya? Lu jangan bohong deh, jangan malu-malu. Tapi gue jadi lu juga bakal takut sih, lotong gedenya. Oh, berantem nih. Oh, bisa nih. Lotong tuh. Oh, diambil siripnya, digigit siripnya. Oh itu doang, berantemnya kita aja. Cuma senggol-senggolan dikit aja tuh buat digigit-gigitan. Dia gak suka sih Dunkleosteus disini. Oh, dapet lagi. Iya loh, digigit lagi tuh siripnya. Dibully sama Megalodon, sumpah. Monster sih kata gue. Oh, dia gak mau nyerah tuh Dunkleosteusnya. Dikejar si Megalodon. Bisa gak tapi nyerangnya? Hah? Kena bagian belakangnya tuh, sirip belakangnya. Oh enggak, cuma lewat doang. Oh, lihat dong perbedaannya. Sebenernya Dunkleosteusnya bisa dimakan sih. Bisa dibelah dua bahkan tuh. Hati-hati aja nih. Oh my god, lihat bayangnya gede banget lah tuh. Bulat aja kita. Dia ngikutin sirip belakang. Megalodon, ada pengikut nih. Ada yang ngikutin lu. Ada yang di dalam lu bahkan. Dia ngapain coba di dalam lu? Woi, dia masuk dalam lu. Dia bener-bener di dalam lu banget. Gimana cara? Datang tuh. Di dalam tubuhnya Megalodon loh. Lu ngapain coba, ha? Woi, Dunkleosteus, keluar. Nah, keluarin. Dia ngikutin aja terus, oke. Udah di dalam aja nih. Lu anggapannya kayak bus. Bagi dia lu itu transportasi. Oke, hewan selanjutnya kita ada Sarcoprion. Dia itu rada mirip sama Helicoprion. Kita udah pernah keluarin, udah singkat gue. Ya udah, langsung aja kita keluarin ikan ini ya. Skinnya bebasin aja udah pokoknya. Gue gak tau dia segede apa sih. Coba kita cek dulu. Ini gak yang gede-gede banget ya. Medium mungkin ya. Atau gede mungkin. Cuma dua telur doang sih. Ini kan mumpung kayak tema-temanya rada mirip hiu-hiu. Langsung aja kita keluarin ya. Oh, dia gede, Deng. Ini mah segede Liprolodon mungkin ya? Yang pasti ini jauh lebih besar dibanding Ichthyosaurus. Oh, tapi ini menarik banget ya bentuknya, Latong tuh. Sebenarnya bentuknya itu rada mirip sama Tylosaurus juga sih ya. Bagian moncongnya, bagian kepalanya sih lebih tepatnya. Sama badannya juga. Nah, tapi yang bikin unik itu bagian mulut dia. Tepatnya di bagian giginya. Giginya itu kayak berbentuk seperti gergaji ya. Mirip sama Helicoprion, cuma bentuknya ini beda. Mungkin ini buat memecahkan cangkang dari entah hewan-hewan yang bakal dimakan sama dia. Di bawah dia ada Megalodon gede banget, hati-hati. Mereka kecil sih dibanding Megalodon. Mulutnya aneh banget sumpah, kayak apaan sih buat apa kayak gini giginya. Dan gimana cara dia nutup mulutnya? Gak bisa apa? Itu ngebal kena atapnya mulut. Gak ngerti gue cara kerja hewan purba. Emang aneh-aneh semua. Tapi katanya keren sih dia, jujur aja. Apaan ya, mau tabrakan sama Megalodon? Gede banget sih Megalodonnya. Takut gue. Dia itu mirip banget sama Bruce yang di Finding Nemo. Bentukannya sekarang, karena udah lebih lebaran dikit kan, udah lebih besar. Ini di bagian siripnya ada ini sih, kayak bercak-bercak warna oranye dikit. Oh, di bagian tubuhnya juga tuh, bagian apa namanya, perutnya. Berarti ini dia ya, Sarcoprion dari zaman Permian. Itu hiu belakang kita yang ngikutin loh. Sarco, lu harus lihat belakang lu. Dia makin dekat, dia gede banget. Dan kenapa lu malah makin lambat? Oi, Sarco, lihat belakang lu. Oh my god, serem banget. Dia makin dekat. No, dimakan lu hidup-hidup.
Nggak ada, masih hidup. Dia di dalamnya si... Oh, bakal kayak gini nih. Oke, ya udah, dalam tubuhnya sekarang. Menyatu mereka menjadi hybrid ini entah. Selanjutnya kita ada Desmodus Dracula. Dia itu kayak semacam apa namanya? Kelelawar cuma purba mungkin ya. Atau punah. Entah deh. Gua enggak tahu sih ini hewan apaan, cuma kayak langsung aja lah kita coba keluarkan. Gua asumsi bakal banyak ya karena ini kecil. Ada 4 doang sih. Ya udah lah, apa-apa. Ini harusnya malam enggak sih berarti? Entar deh, kita coba siang-siang dulu kita keluarkan. Langsung. Mana? Mana mereka? Datang tuh. Oke, selamat datang guys. Kita lihat seperti apa. Tada, my god, itu matanya kuning gitu ya, udah kayak Batman beneran. Hai, ini cuma kalong nih. Warnanya beda-beda gak? Ini warnanya putih sih. Ini matanya merah, serem banget. Oke, sekarang kita coba ganti jadi malam environment-nya. Ah, mana mereka, ha? Gak kelihatan, kecil-kecil banget. Oh, ini dia. Hai, datang tuh, matanya bersinar gitu. Ini bener-bener ingetin gue sama Batman Arkham Knight. Terus yang satu lagi mana yang warna merah? Ini apa ini dia? Dia ngapain? Dia ngumpet di dalam batu gini. Ini warna merah gak sih matanya? Gak ada yang kuning. Berarti ini yang merah. Nah, iya bener ini warna merah. Lihat dong, makhluk dalam kegelapan. By the way, kita kasih makan juga ya, jangan lupa. Dia itu makanannya ini, serangga-serangga kecil. Coba kita lihat. Udah lapar belum lo? Itu adalah serangga-serangga kecil. Tuh, lihat dong. Ada, apa sih namanya ini? Kayak semacam kunang-kunang kali ya, atau kayak mod. Ya guys, silahkan ambil. Nah, ini dia makan nih. Datang tuh. Gemes banget ya. Nice. Lagi dia makan tuh. Lagi tangkap sama dia. Kecil banget ini. Gue kira bakal besar. Biasanya hewan-hewan purba kan gede-gede semua. Mana lagi? Ada yang mau kesini. Nah, nih. Coba aku pengen slow motion. Siapa tahu bisa melihatkan dia nangkep serangganya. Nih. Lihat nih. Tuh. Beneran ketangkep lagi serangganya. Lucu. Lagi nih. Tuh, depan lo. Oh, enggak mau. Bukan yang itu. Yaudah, oke. Satu dulu. Yuk, ambil. Nice. Oh, ngilang dia. What? Oh, gitu. Tapi dia dapet tuh serangganya. Mana dia? Setiap ditangkap selalu ngilang deh. Oh, ini malah makin banyak nih. Pada ngumpul sini semua. Oh, ini yang warna merah. Tapi gue takut dipatok nih sama si Pteranodon-nya. Karena mereka kecil banget. Oke, lagi pada ngumpul nih. Lagi rame sini. Atong tuh. Gemes banget. Semua pada kesini. Empat-empatnya. Makan malam keluarga. Kita ada Dimorphodon yang diganti dengan naga atau wyvern. Kita inkubasi dulu, ada 5 telur nih. Select all semuanya ya. Nah, wyvernnya itu langsung aja kita keluarin ya. Dari Ark. Kalau kalian tahu ini, ada. Datang tuh. Rada mirip sama itu ya, sama yang di Skyrim. Keren sih. Walaupun kecil segede Dimorphodon, cuma tetap aja. Ini kayak mini dragon gitu lah. Tada. Ini dia, wyvern. Ini yang dari Ark kan. Soalnya lebih gede kan ya. Cuman kan kecil, tapi ya itulah enggak apa-apa. Anggapannya kayak masih bayi gitu, masih bersenetas dari telurnya. Dicampur sama Pterosaurus juga lagi. Damai enggak sih? Kayak bisa kan ya? Bisa aman-aman. Lihat tuh mereka terbang. Modelnya gue suka banget. Jurassic World ditambah aneh. Sekarang tambah naga. Naga dengan dinosaurus. Walaupun ini kenapa sih Pteranosaurusnya? Buset. Nge-lag dia. Iya lo jungkir balik gitu. Lu mau kemana? Oh, ini lagi pada makan nih. Pada makan ikan. Datang tuh ikannya. Datang lucu banget. Mini dragon. Kayak di Game of Thrones ya. Gue ngerasa kayak Daenerys. Oh, ada variasinya. Menarik. Oke juga. Ini warna merah gak sih? Tuh, warna merah sih. Iya, itu warna merah banget sih ingatan. Wih, beres juga dia. Phoenix. Keren. Gue suka. Oke, berarti udah dulu untuk video ini ya. Kita udah mengeluarkan Super Megalodon, Sarcoprion, si Kalong Purba, dan Naga. Jangan lupa nge-like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di video Jurassic World Evolution 2 selanjutnya. Bye-bye, guys.